jembatan Kuning Satu ini yang memang kalau kita lihat dari struktur jembatannya agak rendah, bukan agak. Kita sudah komunikasi dengan Pak Zulkarnain, Kasatker dari BPJN, untuk kita sampaikan, untuk diusulkan agar jembatannya ditingkatkan, dinaikkan lagi, karena sangat rendah. Apalagi ada abutmen lama yang di bawah yang belum diangkat. Nah ini juga nanti kita minta melalui BPJN untuk melakukan apakah dihammer dan langkah-langkah lain yang diambil. Nah tentu kalau kondisi jembatan masih seperti ini kita khawatir akan berulang kembali kondisi-kondisi. Dan ini adalah ada dalam kewenangannya pusat, bukan kewenangannya kabupaten, apalagi provinsi atau kabupaten. Nah tentu yang kita lakukan, yang ini kita lakukan adalah pada masa tanggap darurat ini adalah menormalisasi pada posisi yang memungkinkan kita lakukan dengan kondisi kemampuan daerah. Nah, sampaikan juga tadi malam kita menyelesaikan juga beberapa persoalan miskomunikasi dengan masyarakat tadi malam sampai dengan jam 11 malam terkait dengan kita akan melakukan normalisasi di pinggir kanan dari saluran aliran air. Nah, kita berharap memang ke depan ini berada dukungan dari masyarakat juga. Kalau kita lihat ini ada bongkahan-bongkahan kayu besar. Tentu ini juga hal yang perlu kita tertipkan mungkin bersama. Mungkin juga ada kewenangannya dari pemerintah pusat untuk dihulu pada penutupan-penutupan juga bersama dengan kita. Nah, kemudian berikutnya kita hari ini bersama-sama kita harus bisa untuk melewatkan kembali, menormalkan kembali jalan lalu lintas jalan nasional ini. Nah, tentu nanti kita akan minta juga BPJN untuk melakukan pembersihan terhadap kondisi jalan nasional ini. Dan kita tentu dari Pemda terus akan melakukan upaya-upaya yang memungkinkan kita lakukan untuk pembersihan dan semoga air ini bisa lancar mengalir dan juga tidak berdampak banjir ke rumah-rumah masyarakat yang ada di sungai Kuning Satu. Targetnya berapa hari Pak untuk kelancaran arus lalu lintas Pak? Kita berharap hari ini sudah harus bisa jalan kembali normal dari arus lalu lintas di jalan nasional. Ini sudah bersih, ternyata setelah sore hari Cetenggara diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga ada beberapa bongkahan kayu yang sangkut di bawah operit jembatan Sungai Kuning. Sehingga kami dengan cepat menurunkan alat berat, tapi kondisinya kayu itu sudah tersumbat di dalam. Dan tadi malam kami sudah berusaha maksimal, ternyata belum juga. Kenapa kita buat benteng kiri dan kanan ini? Karena tadi malam air ini sudah melewati jalan, sehingga melimpah ke pemukiman penduduk. Sehingga harus kita tutup supaya kita menyelamatkan masyarakat yang lebih banyak. Dan insya Allah hari ini kami berusaha agar jembatan ini tadi pagi kami sudah membawa sinso dan sudah dipotongi kayunya. Dan kita lihat ada beberapa kayu, bongkahan kayu sudah keluar dari jembatan ini. Sehingga kita buat normalisasinya. Dan kita targetkan hari ini sudah bisa dilewati dengan baik. Demikian, terima kasih. Bapak, ini kan upaya dari Kabupaten Aceh Tenggara, Saifullah Agarang Yusuf melaporkan.